udah selesai nih. Udah selesai. Kurban udah selesai. Ini udah masuk Muharram tuh belum? Ntar lagi kayak 2 hari lagi. Gila, 2 hari lagi. Betul lah. Cik lama apa? Itu udah Muharram nih. Kurban ya. Dapat lagi kemarin enggak? Alhamdulillah, lumayan lah. Bisa ngasih orang, bisa juga untuk kehidupan besok. Berapa kantong dapat? Kemarin dapat 4 sih. 4 kantong lumayan lah, alhamdulillah. Kok banyak kali? Itu urusan panitia lah yang bagi. Ya. Nah, kurban dan enggak? Apa yang dikasih? Kemarin kurban. Alhamdulillah. Karena antum kurban banyak juga kemarin. Iya, cuman kan anda enggak ria. Nggak ingin itu lagi, ngapain diingat? Iya, terus kenapa protes anak dapat berapa antum protes? Nggak ada sih, cuma nanya aja. Nanya aja, iya. Biasa kalau di umum kampung dapat satu kantong aja. Hah? Iya, satu kantong tapi kantongnya segini. Enggak lah. Kalau soal ibu Quran biasa kan sepertiga ya? Udah mulai apa? Ngantor? Udah lah. Liburnya nggak banyak. Libur cutinya? Cuman berapa hari doang. Itulah ya. Iya. Tapi kecil ini banyak yang viral. Apa yang viral? Banyak kali tragedi-tragedi di kampung kita ini. Kampung kita aja? Di kota, di kampung. Oh, di mana-mana berarti ya? Yang apa yang viral? Ini, apa namanya itu? Apa? Pondok? Geng-geng motor itu. Oh, geng motor. Begal juga ya? Itulah, lagi marak-maraknya sekarang nih. Iya sih. Orang di apa? Di langsung dibacok-bacok. Main bacok-bacok aja ya. Lah. Bok-bok saja. Orang enggak bersalah langsung pakai apa namanya itu? Apa namanya? Pisau apa? Celurit. 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 Celurit apa? Celurit. Mungkin kelewang gitu lah. Gitu. Parang semua lah. Apa motivasi orang itu ya? Ya kalau anak muda apa ya enggak ada mungkin sok-sok keren. Enggak, gitu. Masalahnya di sosmed itu, di media sosial itu masih SMA, masih SMP. Iya, karena anak-anak lagi mencari jati dirinya biasanya tuh kan. Itu ya, maksudnya baru besar. Tak enggak berpikir orang tua ya. Mereka yang dipikirnya bukan nyawa. Jadi? Pengakuan gitu. Aku laki-laki gitu, keberanian gitu. Setidaknya berpikir lah, setidaknya coba yang kita apa tuh larinya ke keluarga kita gitu. Iya, maksudnya. Orang enggak bersalah, orang pulang-pulang malam kerja gitu kan. Iya kan. Tapi enggak semua kayak gitu. Iya, maksudnya kan ini lagi-lagi rame-ramenya, lagi-lagi viral-viralnya. Lagi maraknya. Ya. Lagi maraknya, masalah itu. Iya sih. Itu kalau di, apa namanya itu? Di mana? Kalau kita kedapatan nih, dibunuh itu berdosa gak kita tuh? Siapa yang dibunuh, siapa yang ngebunuh nih? Misalnya, dari, misalnya. Dari masyarakat lah. Itu kan kenapa? Oh, misalnya ada gemuk nih lewat itu. Karena sudah meresahkan masyarakat kan. Gara-gara itu orang takut keluar malam. Yang biasanya jam orang jam 12 malam itu mana-mana aja. Tiba-tiba nih ikut jam 9, jam 8 udah takut keluar malam gitu. Iya. Nah, kadang-kadang orang-orang pulang kerja malam itu kan beda. Kadang ada yang pakai sip malam. Iya, masuk ada malam. Ada yang pakai sip siang pulangnya malam gitu. Jadi orang segan gitu. Ngeri ya. Itu kalau misalnya kan udah marak-maraknya tuh, udah enggak, udah keterlaluan kali lah. Itu kedapatan, kita bunuh gitu. Berdosa enggak tuh? Tapi dia udah membuat salah gitu. Kalau berkaitan dengan nyawa, orang mana, dia gimana ya? Orang yang enggak merasa bersalah kok. Iya, maksudnya kalau sesuatu itu udah berkaitan dengan nyawa, seseorang manusia tuh kayaknya. Jadi, darah dibalas darah ya? Tingkat polisi enggak tuh? Gimana itu, salah tuh? Nggak tahu pula ada tuh. Kok masalah hukum? Karena bisa jadi kan yang begal pula yang nggak bersalah. Kan pernah terjadi. Kalau terbukti? Kalau terbukti ya yang bersalah yang dihukum kan. Masa yang benar dihukum? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, insya Allah duduk lagi. Duduk. Duduk santai. Habis lebaran, baju-baju baru semua. Mau keluar-keluar takut. Takut kenapa? Keluar kita. Takut gemot. Oh, gemol. Begal ya. Gimana maraknya nih? Iya, banyak kali memang kasusnya. Sampai ke media sosial kan. Instagram, Facebook itu mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. Terlebih di atas jam 11, jam 10. Gilanya lagi itu bang. Daerah pagi pun berani dia sekarang. Itu di daerah sana. Jam 9 pagi. Orang mau berangkat kuliah dibantinya.
Dan itu penyebabnya paling besar adalah pengaruh lingkungan teman-temannya sehingga iya. mereka kan ikut-ikutan. Ya, kita pun pernah muda sih sebenarnya kan. Dulu di zaman-zaman dulu memang aksi-aksi itu memang marah sih di zaman kita, cuman enggak senekat sekarang gitu. Ya, cuma itu beda zaman mungkin. Dan ini juga Bang Bil, Bang Padil, juga pengaruh tontonan-tontonan film-film geng-geng gitu kan. Film-film di layar TV, di internet gitu, mereka tonton-tonton aksi-aksi geng gitu kan. Apa namanya, film-film tentang pertarungan gitu. Iya. Itu memotivasi mereka. Kalau dulu geng motor tuh jarang ini ya, menyerang warga sipil. Iya. Jarang, ibaratnya iya. ya sesama geng aja gitu. Iya, gitu. Kok ini sekarang udah malah ke warga-warga sipil yang biasa gitu, kok kena juga ya? Ini kan istilahnya merisaukan gitu. Ya bisa jadi ada pengaruh lain nih, mungkin narkoba. Narkoba, apa. ngelem, nyabu gitu kan. Pengaruh dari obat-obatan itu membuat mereka hilang sadar sehingga melakukan sadaran. Dan na'udzubillahnya mereka mencelakai gitu, gak pandang bulu gitu. Ya itulah mencelakai warga sipil. Warga sipil, anak-anak kuliah, bahkan orang-orang yang niatnya itu pulang dari kerjaan, niat-niatnya itu ingin berangkat kuliah gitu. Itu yang menjadi korbannya gitu, kan sangat disayangkan. Itu kalau misalnya kita kedapatan gitu, itu gimana tuh? Apakah kita yang dengan polisi, iya. kedapatan nih? Kita misalnya itu dibegal gitu? Ah, bisa jadilah. Nanti kan masyarakat tuh nggak mau misalnya dibunuhan langsung. Istilahnya menghakimi secara massa gitu. Karena dia udah meresahkan gitu. Iya. Itu kalau kita bunuh, makan korban gitu ya. Itu kita ditangkap polisi nggak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum di negara kita, kita kan misalnya berhukum atas hukum undang-undang dan sebagainya. Kalau perihal terkait tentang kenakalan remaja demikian, ataupun terkait tentang kriminal yang sangkut pautnya dengan istilahnya ketentraman masyarakat, itu dikembalikan kepada pihak yang berwajib itu sebenarnya. Polisi yang berhak untuk menindaklanjuti gitu. Kalaupun masyarakat kedapatan, ataupun misalnya pelakunya ditemukan, ya tidak boleh secara main hakim sendiri. Kalau dia terbukti membunuh orang, dia gimana? Ini misalnya keluarga antum lah misalnya terbukti dibunuh. Masa sebagai misalnya sebagai anak tuh sebagai keluarga enggak ngamuk itu pasti marah lah gitu. Pasti balas bunuh. Iya betul lah. Ya itu kembali ke Bang Padilnya sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat aturannya ya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Sebab dalam Islam pun ada pembahasan tentang permasalahan begal ataupun dalam bahasanya adalah geng-geng seperti itu. Kalau dalam agama kita berdosa nggak tuh? Ya nggak berdosa. Kita bunuh nggak berdosa berarti? Ya kan ketika dia jelas dia terbukti. Islam mencelakai kita. Ya pasti kan ibaratnya namanya dari begal ini kan berkaitan dengan nyawa nih. Nyawa. Kan? Kalau berkaitan dengan nyawa itu gimana tuh? Istilahnya kan itu terkaitan tentang nyawa dibalas nyawa gitu. Darah dibalas darah. Kan Islam juga mengatur hal kan itu. Islam kan darah dibalas darah. Iya, ada istilahnya dalam hadis Rasulullah dan juga dijelaskan oleh para ulama. Istilahnya itulah kisos gitu. Kisosnya ada. Di bab kisos tuh istilahnya mata dibalas mata. Tangan dibalas tangan. Kaki dibalas kaki gitu. Karena Islam itu istilahnya menegakkan syariat itu secara adil. Dan dalam kita pun dalam syariat mengatur tentang hukuman bagi orang-orang demikian. Dalam bab fikih itu, kalau anda nggak salah disebut dengan kutu'ut tariq. Ataupun istilahnya buwat. Di zamannya Rasulullah itu ada juga. Zaman Rasulullah dan para sahabat. Itu ketika mereka pergi berdagang ke suatu negeri ataupun ke suatu tempat. Biasanya nanti ada tuh yang menanti-nanti di pinggir jalanan mereka. Nanti mereka hambat. Dan meminta hartanya, mengambil hartanya, merampas, membunuh. Itu sudah ada di zamannya Rasulullah. Makanya mereka itu disebut sebagai kutu'ut tariq. Atau orang yang menghambat jalan. Ataupun orang yang menyetop jalan orang gitu. Dan merampas jalan. Hartanya. Ada juga disebut dengan bugot. Nah, bugot ini itulah sebagai perompak, perampok. Ataupun di laut, bajak laut gitu kan. Pemberontak. Pemberontak gitu. Dan ketika kita membahas tentang hukum ini secara ini halal darah mereka. Sebagaimana ya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang maknanya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya untuk melindungi diri kita itu kewajiban.
step, hifzun nafs namanya. Ada tuh lima doruriyat dalam diri kita. Hifzun apa tuh? Hifzun nafs, hifzun mal, hifzun din dan lain sebagainya. Tep hifzul ayat namanya, harga diri. Ketika kita melindungi kelima perihal ini, maka kewajiban bagi kita. Lah orang begal ini mengancam nyawa kita misalnya. Mm-hmm. Geng motor ini mengancam nyawa kita. Ya kewajiban kita melindungi kan. Makanya disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, misalnya ketika kita berjalan di suatu perjalanan muncul bughat ataupun kutuk utarik ini. Lalu mereka ingin apa yang kita harus lakukan? Mereka ingin membunuh kita. Orang itu ingin merampas harta kita." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika mereka sampai, nasihati. Misalnya jangan lakukan ini. Kalau mereka enggak mau dan ingin mencelakai kita dan merampas harta kita, maka boleh kita lawan. Boleh kita lawan, kita hajar juga, kita balas juga apa yang mereka lakukan. Dan ketika misalnya kita mati misalnya, na'udzubillah kan, la qadarullah, kita meninggal dalam hal itu, maka kita dihitung sebagai syahid. Jadi kita meninggal dalam keadaan syahid. Tetapi kalau misalnya kita yang membunuh dia, itu sebagai nilai khair kepada kita karena kita menjaga keamanan diri kita. Kita enggak berdosa. Ya ibaratnya kalau kita menang lah. Ya, kalau kita menang dan dia celaka lah misalnya atas perlindungan diri kita, ya kita enggak berdosa dan malahan itu menjadi kebaikan bagi kita dan orang lain nantinya tidak terganggu lagi dari makar yang dia buat gitu. Nah, kalau seandainya ini kita ukur nih waktu itu kayaknya kita enggak bisa menang lah nih karena lawannya 20 orang. Iya, gitu. Misalnya. Kira-kira kalau kita lebih memilih menyelamatkan diri kita, itu khair gimana? Enggak masalah. Cuman kan di sini opsi bang, opsi. Makanya syariat itu memberikan opsi. Ada yang apakah memang kita 20 gitu harus kita lawan nih? Nah, itu namanya mencelakakan sama seperti bunuh diri sebenarnya. Istilahnya disebutkan oleh Rasulullah Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan tentang sabda Rasul ini, itu ketika kita yakin bahwa kita bisa menang. Udah kita ukur ibaratnya. Ukur misalnya bang satu lawan satu. Satu lawan satu kah? Ataupun misalnya Bang Fadil sama Bang Billy berdua, dia ada 4. Tapi Bang, ini orang ini bisalah kita melindungi, menjaga harta kita, menjaga motor kita lah misalnya. Kalau di tengah jalan kita dibegal gitu, atau kena geng motor. Ya lawan. Tetapi kalau misalnya kita lihat, orang itu rame kan, bawa senjata, kita tangan kosong gitu. Yang misalnya kita memang yakin, masalahnya ya udah kita serahkan aja. Tetapi, kalaupun kita berniat untuk melindungi harta kita, gak masalah. Tetapi kita kan bisa mengukur maslahatnya mana yang lebih besar gitu. Iya. Makanya memang meresahkan sebenarnya. Menjaga nyawa lebih utama. Menjaga utama nyawa. Karena akan ada kebaikan lebih panjang nanti sebenarnya. Maslahat. Maslahatnya. Terus kalau kita dibunuh di bagian itu masih syahid nggak? Mati syahid. Syahid kita. Karena kita dalam. Kalau misalnya dia sebelum di bagian itu dia berbuat dosa gitu, berzina kata, mabuk kan, apa tiba-tiba dia dibegal, dibunuh. Ya itu kan Allah yang menilai. Tetapi dalam hadis ini Rasul mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan sedang menjaga hartanya, yang mana harta itu ia lindungi untuk dirinya dari orang-orang yang ingin merampasnya, seperti perampok kah, pencuri, itu dihitung sebagai syahid. Dan pahala syahid itu gak bisa kita hitung, dia meninggal misalnya dalam keadaan ini, ini pasti dia mati syahid. Gak bisa kita balas, ini pasti masuk surga. Enggak. Itu hanya Allah yang akan membalasnya nanti. Tetapi dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang meninggal dalam keadaan demikian, dia syahid. Gitu. Ya. Jadi keutamaan mati syahid apa? Ya. Kalau gitu. Surga. Kan pahala syahid itu kan disebutkan bahwasanya syahid itu adalah mati dalam keadaan kita sedang berjihad lah bahasanya. Terus balasannya? Balasannya ya tentu surga. Tetapi kadar kita masuk surga atau tidaknya itu dikembalikan kepada Allah. Berarti? Karena kan surga dan neraka itu Allah yang atas rahmat Allah kita masuk. Yeah. Belum tentu amalan kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga jika Allah tidak berkehendak. Gitu. Dan ingat kita masuk surga atas rahmat Allah. Iya. Sedangkan ibadah, amalan yang kita buat itu hanya sebagai wasilah. Sebab? Sebab untuk kita mendapatkan rahmat Allah itu. Maka ini harus kita... Bukan semata-mata karena amal kita ya? Iya. Makanya amal banyak pun jangan bangga gitu. Jangan pede. Belum tentu.
Kembali belum tentu diterima. Ya, kembali lagi soal begal ini. Ini memang sudah ada di zaman semenjak dari zamannya Rasulullah dulu. Berarti bukan hal baru. Bukan hal baru. Cuman sekarang yang naasnya itu mereka tanpa motif. Iya kan? Tanpa sebab. Semua ada apa. Sehingga ini meresahkan. Jadi orang-orang yang merasa tidak bersalah pun merasa cemas gitu. Iya. Kan ini kota Medan kan biasa ramai malam kan sampai jam 1, jam 2 bahkan sampai subuh. Maksudnya selama ini aman lah. Aman gitu. Kita kan udah lama juga di sini kan. Cuman akhir-akhir ini memang meresahkan. Dan ana rasa pun ini bukan tidak ada tindakan tegas dari pihak yang berwajib. Mereka juga sudah melakukan ikhtiar gitu. Setiap malam dibuat patroli, ronda, patroli gitu. Ada tim-tim yang diutus gitu. Razia senjata tajam gitu. Cuman ini memang kesadarannya itu. Makanya ini efeknya tuh Bang Fadil. Kenapa begal geng motor itu marah? Itu yang pertama tadi. Disebabkan salahnya pergaulan. Yeah. Itu yang penting. Tapi inti dari salahnya pergaul itu cuma adalah kurangnya pengetahuan tentang agama bagi anak-anak kita sekarang. Itu berarti larinya ke orang tua. Orang tua. Mungkin didikannya tidak mengajarkan tentang takut kepada Allah gitu. Mengajarkan tentang istilahnya untuk berlebih berhati-hati dan menjaga akhlak, adab dan juga tingkah laku. Itu yang menyebabkan sebenarnya. Maka mereka marak melakukan aksi-aksi kenakalan remaja itu. Ya PR-nya PR kita bersama juga lah. Bisa jadi pas kita jumpa yuk ternyata anak si Pulan. Anak si Pulan. Saudara kita juga. Apalah gitu kan. Mm-hmm. Bisa jadi itu. Kita usulannya dan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dengan kata pepatah. Iya. Bisa jadi kan akhlak orang tuanya memang kayak gitu. Jadi kita jangan khawatir lagi. Oh kenapa anak jadi geng motor, begal gitu. Toh misalnya bapaknya dulu itu juga kerjanya gitu kan, itu kurangnya kesadaran. Maka pentingnya sejak dini itu anak-anak diajarkan tentang agama, diajarkan tentang apa namanya tauhid, diajarkan tentang sunnah gitu ya, minimal mereka didekatkanlah dengan Al-Quran gitu. Intinya inilah jauhnya generasi-generasi muda itu dari agama lah ya. Jadi nggak bisa menimbang lagi mana baik mana buruk. Ya, tidak memikirkan resiko gitu. Pergaulan bebas. Terpengaruh pergaulan, terpengaruh narkoba juga mungkin. Ya. Sampai. Sebenarnya gini mungkin apa? Cara mencari jati dirinya aja yang salah gitu. Iya. Semangatnya udah mantep lah ya. Cuman ya kalau membahayakan nyawa orang lain itu bukan jati diri. Anda lihat di video. Mereka semangatnya cuman pas rame-rame itu. Ya iya. Giliran diciduk kecutnya gitu. Itu dia bahasanya Bang. Kalau memang dia mentalnya mental pejuang gitu kan. Mental yang ingin memang menampakkan jati dirinya sebagai seorang lelaki itu. Ya ketika diciduk ya minimal mental kuat lah gitu. Ini enggak ampun pak gitu. Ya itu tuh dengan enggak berpikir mereka sampai ke situ. Iya. Taunya senang-senang di jalan aja mungkin. Iya. Mikir-mikir. Dan itu keren lah bahasanya, sama mereka keren. Iya kan mama cua. Keren gitu kan bawa senjata. Apalagi sekarang ada ketua gengnya gitu. Ketua Panglima ya lah. Panglima perang gitu kan. Macam film-film apa namanya. Panglima perang gitu kan. Banyak cewek-cewek suka nanti gitu. Ini jantan nih gitu. Ya itu yang mereka pikir. Pikirnya itu hebat gitu Pak. Ya minimal kalau memang mau aksi-aksi geng itu ya udah sesama dia gitu. Kita kelompok geng ini lawan kelompok geng ini gitu. Jadi gak meresahkan warga gitu. Itu pun meresahkan warga juga sih. Ya meresahkan gak mencelakai warga gitu. Bisa jadi tawurannya. Ya dia misalnya dia mau tawuran kayak dia mau ini. Ya jelas itu memang salah sih sebenarnya. Cuman gak kita akui itu memang istilahnya termasuk kriminal. Juga termasuk kenakalan remaja. Cuman masalahnya ini kalau mereka ingin membuktikan kejantanan mereka, kelakian mereka. Ya udah by one gitu kan. Satu lawan satu gitu. Ataupun mungkin di mana, di pelosok sana, di pinggir sungai dia main gitu. Gebam-gebo, mati, tanam, gitulah bahasanya. Di ring. Nah, di ring gitu, secara sportivitas gitu. Itu laki gitu.
Ini masalahnya di pinggir jalan malam-malam pula itu. Gak apa kasihan itu. Cobalah Bang Billy. Kita lah, kita sebagai perantau nih kan. Datang jauh-jauh dari kampung halaman, niatnya ingin bekerja, niatnya ingin mencari nafkah, niatnya ingin istilahnya memberikan istilahnya rezeki kepada orang tua. Tiba-tiba kejadian naas demikian itu. Dan sayangnya itu gak tanggung-tanggung Bang, main. Itulah kelewang tuh Bang, dibantingnya tebelah lah perut. Cuman, sampai mati. Bahkan anak-anak kuliah, kan berita nih Bang kan. Anak kuliah yang gak ada tahu, dia cuma keluar malam ingin membeli nasi karena perutnya lapar keluar. Membeli makan ya? Membeli makanan. Tiba-tiba dibegal oleh geng-geng motor itu. Diambil keretanya. Orang tuanya mungkin berpikir situ, oh anakku sedang kuliah. Gak mikir rupanya. Kasian juga, makanya anak awak pun udah takut sekarang nih. Di, pokoknya siap sholat isya. Dah, standby di rumah. Berjaga-jaga ya. Tapi memang ada titik-titiknya sebenarnya, Bang Bin katanya. Ya kan? Ada daerah-daerah yang rawan gitu. Iya, cuman mungkin titik-titik kumpul mereka. Iya. Masalah di mana aja sebenarnya kita harus waspada juga kan, kita nggak tahu. Ya, inilah macam Bang Billy pulang kerja mungkin jangan sendirian lagi. Nah, harus waspada lah. Kalau antum lah, kalau kejadian gitu apa yang antum buat? Kalau bisa lari, lari aja. Karena menyelamatkan nyawa itu lebih baik. Iya, ya, gitu masalahnya. Ya. Kalau memang mengharuskan kita untuk menyerahkan harta kita, nggak apa-apa, menyerahkan harta demi nyawa kan. Maksudnya antum pun melindunginya, kalau antum mampu nggak masalah. Misalnya dia tangan kosong itu kan, antum tangan kosong juga. Tapi jarang sih. Pasti dia. Pasti bawa... mereka nggak berani kok cuma tangan kosong. Iya juga sih, mikir juga dia. Nggak mungkin dia, pasti resikonya besar juga sama dia gitu. Kalau kan? 1-2 orang mungkin masih bisa kita, tapi kok udah namanya 20 orang satu ini gitu, apa lagi yang mau dibilang? Ya udahlah, antum mau padil? Tengok dulu nah. Di luar kah ilmu-ilmu tenaga dalam tuh? Kalau dibawa pedang panjang aja, apa yang kembut awak? Keluar kah lah ilmu tenaga dalam tuh? Jurus lah, Dil. Kaki 1000. Dua jurus sehari lah. Apa lagi? 1000 bayangan. Soalnya awak juga terancam tuh. Ya itu kan, tadi yang bilang. Udahlah, semoga cepat hilang lah. Ya, semoga. Itu gak hilang. Maksudnya cepat ketemu orang-orangnya, ditangkap ataupun... Itu gak hilang, Abang Lee. Itu memang udah menjamur gitu. Cuman masalahnya... Sadar lah. Kok masalah begalnya... Iya, dari zaman ke zaman kan ada. Cuma motor geng motor ini ya. Gak sedahsyat sekarang ini gitu loh, setiap malam gitu. Bahkan di waktu-waktu yang mungkin masih gak mungkin gitu. Dia angka jam 10, kota Medan, kota besar kayak gini. Yang di situ mungkin ada kesempatan ya. Dan yang salah satu memang yang rawan itu memang di tempat-tempat sepi sih, hindari tempat-tempat sepi gitu. Kalau kita misalnya pulang kan, kalau ada jalan yang sepi-sepi kita lihat jarang orang melintas itu, ya udah hindari aja, walaupun mungkin kita putar balik jauh gitu. Demi keselamatan. Cari jalan ramai aja. Iya, cari jalan lintas nih. Paling penting cari jalan selamat. Oke lah, mudah-mudahan cepat hilang lah.